Saudara, di masa pandemi saat ini, semua fasilitas kesehatan seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu pasien. Namun di Lumajang, Jawa Timur, saudara, sebuah ambulans digunakan bukan untuk membawa pasien, melainkan untuk mengangkut kambing. Ambulans kayak wedus, yuk. Kayak wedus. Wedus ini loh. Apa wedus? Yuk pelanggaran, gede. Dengan yang kita teh, tak sana ya? Tak dengar ya, tak dengar. Sampai. Ini yang bulan ini. Pasti aku nih. Wah, tak sempurna penting gitu ya. Video dua ekor kambing yang diangkut dengan menggunakan ambulans ini viral di media sosial. Diketahui, ambulans ini milik pemerintah desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Supir ambulans merupakan kerabat dari kepala desa setempat. Bupati Lumajang pun menyebut bahwa kejadian ini merupakan pelanggaran berat. Pihaknya telah menarik ambulans tersebut dan meminta keterangan kepada kepala desa dan para saksi. Itu pelanggaran berat ya, dan kami sedang melakukan pemeriksaan di inspektorat semua yang berkaitan dengan siapapun yang menyalahgunakan ambulan itu untuk ngangkut kambing, tentu tidak etis dan tidak pantas.